Gengs. Bantu channelku supaya makin berkembang. Caranya gampang banget, tinggal klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video aku. Salam kenal, nama aku Nevada. Jadi sesuai dengan judul dan thumbnailnya, hari ini aku mau Shopee haul tas under 20 ribu. Jadi kemarin ceritanya aku udah beli 4 tas. Sebenarnya aku gak ada rencana untuk beli, gengs, karena aku bukan tipe orang yang suka koleksi tas. Jadi karena udah mama ya, jadi aku lebih suka untuk pakai tas dengan model tote bag, gengs, karena lebih muat banyak gitu loh. Kayak kalau berpergian tuh kita harus bawa susu anak, kemudian diapers, kemudian baju ganti anak dan lain sebagainya, termasuk dengan dompet dan handphone kita sendiri gitu. Jadi memang kalau untuk tas-tas fashion yang ukurannya kecil itu aku sekarang gak terlalu suka gitu. Tapi karena harganya murah dan kemarin ada Shopee sale juga, jadi aku beli di toko namanya, nanti linknya akan aku kasih di description box, gengs. Oke, barang yang pertama aku beli ini dia. Ini judulnya ada tas wanita vintage Korea, harganya 15.900, gengs. Jadi di tokonya itu dia menyediakan 7 warna, ada warna hitam, krem, kuning mustard, navy, abu, salem, coklat muda atau tan. Dan kali ini aku pilih yang warna krem. Oke, untuk harga 15.900, gengs, aku dapat tas dengan tampilan seperti ini dengan bahan kulit sintetis yang permukaannya kalian bisa lihat dia cukup halus dan tebel. Jahitannya juga rapi dan ukurannya nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar, masih muat buat satu dompet, satu handphone, dan kalian bisa masukin beberapa makeup juga untuk touch up kalau di jalan. Jadi dia tuh panjangnya 28 cm, tingginya 17 cm, lebarnya sendiri 7 cm. Kalau kita buka, di sini dia pakai tali dengan bahan yang sama dari kulit sintetis juga, guys. Kalian bisa lihat juga untuk jahitan di talinya cukup rapih juga. Dan ini untuk talinya udah nggak bisa di-adjust ya, guys. Jadi dia memang shoulder bag. Kita pakai resleting dengan warna senada di, guys. Kainnya warnanya krem. Dia pakai logam, logamnya cukup ringan, warnanya gold. Kita coba buka tutup. Sangat mudah dibuka tutup ya, guys. Kemudian untuk dalamnya, dia cuma ada satu slot aja, nggak ada tambahan kompartemen lainnya, gengs. Dan untuk lapisan dalamnya, dia full furing seperti ini. Untuk barang yang selanjutnya, gengs, aku beli tote bag wanita tulip, harganya 18.900. Nah, ini aku suka karena tote bag itu ukurannya cukup besar. Kompartemennya tuh lebih luas, jadi muat lebih banyak gitu. Nah, di tokonya sendiri dia punya 10 warna. Ada hitam, merun, navy, krem, baby pink, peach, mocha, abu, putih, dan coklat muda. Ini aku pilih yang warna baby pink, gengs. Maaf banget karena udah aku buka, soalnya kemarin plastiknya udah sobek. Jadi seperti ini, cukup besar. Dan dia nggak lemes, kualitas bahannya tebel banget. Kemudian dia terbuat dari kulit sintetis juga, tapi permukaannya kasar. Ada dua tali seperti ini. Untuk talinya juga udah nggak bisa di-adjust. Permukaannya seperti ini, jahitannya rapi banget, gengs. Untuk talinya itu dijahit jadi satu dengan tasnya, tapi dia tambahin aksen seperti ini. Ada tambahan logam warna silvernya. Kemudian di resletingnya seperti ini, dia pakai kain warna hitam dengan tambahan logam silver seperti ini, gengs. Cukup mudah untuk dibuka tutup ya. Ini cuma ada satu slot aja, nggak ada tambahan kompartemen lainnya, dan lapisan dalamnya itu full furing, gengs. Seperti ini. Oke, untuk barang yang ketiga, gengs, aku beli tas wanita kroko rantai warna-warni, harganya 19.900. Dia punya 9 warna, gengs, di tokonya. Ada hitam, putih, kuning mustard, navy, merun, coklat, coklat muda, tan, peach, hijau muda, dan ungu muda, gengs. Dan aku pilih yang warna netral aja, aku pilih warna hitam. Barangnya ada seperti ini, gengs. Kita buka ya.
Ini sebenarnya banyak banget dipakai untuk OOTD cewek-cewek ya, geng. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak dipakai. Dia pakai kulit sintetis, motifnya kulit buaya. Kayak gini. Ukurannya 28 cm, kemudian tingginya 16 cm dan lebarnya dia 6 cm, gengs. Ini lumayan tebel juga, walaupun nggak setebel dua produk yang sebelumnya, tapi masih lumayan, gengs. Kalau kalian mau masukin satu dompet yang ukurannya agak besar atau dua handphone pun masih muat dan beberapa makeup untuk kalian touch up. Dia perpaduan tali dan rantai. Untuk talinya juga dengan bahan yang sama, gengs, kulit sintetik dengan motif kulit buaya. Terus di sini ada aksennya sedikit warna silver dari logamnya. Dan dia untuk rantainya warna hitam juga dari plastik kayak gini. Resletingnya dia juga pakai warna hitam untuk kainnya. Jadi dia pakai logam warna silver yang senada dengan warna dari si pengait antara tali dan rantainya ini. Kita coba resletingnya. Cukup mudah, gengs. Cukup mudah untuk buka tutupnya, nggak seret. Dalamnya cuma ada satu slot aja, nggak ada tambahan kompartemen lainnya. Dan dia full furing seperti ini, gengs. Untuk barang yang terakhir, aku beli sling bag wanita saffron rantai. Itu harganya Rp15.900. Dia punya 5 warna aja, gengs. Ada hitam, putih, kuning mustard, lilac atau ungu, sama biru. Dan aku pilih lagi-lagi yang netral, yaitu warna hitam, gengs, seperti ini. Kalau dibandingkan 3 produk yang sebelumnya, dia yang bahannya paling tebel, gengs. Kalian bisa dengar? Bahannya tebel banget. Kulit sintetis juga. Dengan ukuran 20, tingginya 15, dan lebarnya paling lebar dia 8 cm, gengs, seperti ini. Kayak gini ya, gengs, dia lebar. Dan kalau kita buka, dia pakai dua magnet seperti ini, ada di sebelah kiri dan kanan, warnanya gold. Gampang banget untuk nutupnya. Terus dia lagi-lagi sama seperti yang kuroko tadi, dia pakai perpaduan antara tali atau kulit sintetis dengan rantai. Dengan bahan yang sama, gengs, untuk talinya juga dari kulit sintetis. Kemudian dia tambahin aksen warna gold yang senada dengan warna magnetnya di sini. Untuk rantainya juga masih dari plastik seperti ini. Dan ini sling bag, gengs. Talinya udah fix ukurannya segini, nggak bisa di-adjust lagi. Untuk dalamnya juga cuma ada satu slot aja, nggak ada tambahan kompartemen lainnya. Dalamnya juga full foreign ya, gengs. Oke, segitu dulu haul dari aku kali ini, gengs. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Aku tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih, see you on my next video. Bye!